Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kembali kita akan menghitung jumlah positif COVID-19 untuk Indonesia hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2020. Jadi di sini saya dalam rangka menghitung ya, bukan meramal atau memprediksi, jadi hanya hitungan saja sekedar hiburan. Jadi kita menghitung berdasarkan kondisi kemarin dan kondisi di negara-negara yang lain ya. Di kemarin itu 8 Mei kondisi Indonesia adalah 13.112, sedangkan sehari sebelumnya itu 12.776. Nah, kalau kita hitung pakai aplikasi MATLAB ya. Jadi kalau kondisi kemarin itu kita samakan dengan kondisi yang ada di USA, maka seharusnya kemarin itu di Indonesia adalah 13.243. Kalau ikut Italia itu 12.999. Tapi kalau kondisi USA tambah Italia dibagi 2, hasilnya adalah 13.121. Jadi sangat dekat sekali dengan kondisi real kemarin 13.112, selisih cuma 9. Maka untuk itu, hitungan untuk hari ini ya, sekali lagi ini bukan prediksi, bukan ramalan, ini hanya hitungan saja. Kalau saja seandainya kondisi Indonesia itu sama dengan kondisi Italia, maka hari ini itu 13.297. Tapi kalau ikut USA 13.601. Tapi kalau USA tambah Italia dibagi 2, maka hasilnya adalah 13.449 ya. Maka nanti mari kita lihat ya, sekitar jam 4 nanti akan ada pengumuman dari Kemenkes, pemerintah, apakah kondisi Indonesia itu mirip kondisi USA tambah Italia bagi 2. Kita lihat lagi nanti apakah sekitar 13.449. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.